Kita akan coba 2 kali 2. Yes, dapat kucing. Yes, berturut-turut dapat kucing. Anjing lagi. Gila, Angkor lebih parah kah? Yay, langsung dapat cute seal, buset. Alright guys, back with me again bersama gue Pahan. Nah, di video kali ini kita kedatangan kartu Angkor guys. Waduh, ini kartu yang ditunggu-tunggu ya buat teman-teman wibu nih guys. Nah, karena ada Eloni guys, gue sih kepingin sih untuk kejar kartu Eloni ya guys ya. Semoga aja gue bisa dapet kartu Eloni guys. Dan ada beberapa kartu yang gue incer juga. Kalau bisa nih guys, kepingin juga kejar si Katie nih guys, atau Asia guys. Karena di akun gue yang ini masih belum ada dah Katie guys. Cuman kalau misalnya yang namanya Eloni, kayaknya susah ya untuk gak kita ambil ya guys. Karena karakternya wibu banget gitu loh guys. Kayak menggelora gitu jiwa wibu kita guys. Oke, jadi gak usah lama-lama lagi. Kita kejarnya di Jackpot Festival guys. Jadi buat temen-temen yang kepingin ngumpulin game-game yang rare, ini kesempatan teman-teman nih untuk mendapatkan game-game yang rare ada di sini guys. Maksudnya high game gitu loh guys. Jadi kita akan buka dulu yang gratisannya ya guys ya. Ini ada koin, bukan ada koin, ada kunci guys, yang 5 kunci dulu kita tes ya. Kita lihat bisa dapat gak sih materialnya, muncul gak? Wow, ada muncul materialnya tuh, material A ya guys ya. Ada 2 material anjing dan 2 material kucing nih guys. Dan lumayan dapat diamond 10, kita buka satu persatu aja. Dan kita berharap semoga aja bisa dapat satu material dari yang gratisan seperti ini guys. Jadi nggak repot. Sebetulnya sih gue rada gimana gitu ya kalau misalnya main jackpot itu ya guys ya. Soalnya akan jadi banyak sampah guys di inbox ya guys ya. Banyak barang-barang nggak penting yang bakalan kita dapatkan di sini guys. Kita butuh 5 untuk Eloni. Dan kalau teman-teman kepingin kejar yang lain seperti Sweet Minemion, ini adalah salah satu kartu wajib. Terus Genie, skill yang sama dengan Biskuit. Kalau misalnya teman-teman udah ada Biskuit ya nggak usah lah kejar Genie, ini nggak begitu penting juga. Sweet Minemion itu penting. Alright, langsung aja kita kejar balik. Dari sini sekarang kita akan coba yang 10 dulu guys. Diamond gua ada 25.000 guys. Lumayan nih guys. Sebetulnya ini untuk kejar kart bulanan, tapi karena ada kart Angkor, mau gak mau kejar dulu deh guys ya. Kita coba dulu 5 kali ya guys. Sampai 25.000 aja. Soalnya 25.057 guys. Kita tes 5 kali dulu. 1 2 3 middle class doang dapatnya, treasure boxnya 4. Dan satu lagi kita tes guys. Nggak ada sama sekali guys. Dari 5 kali percobaan munculnya cuma 1 cute dognya nih. Berarti walaupun cuma 2 A anjing dan 2 A kucing, ternyata tuh cukup sulit dan jarang keluar guys. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada semua, kira-kira teman-teman nggak suka, teman-teman skip aja guys. Soalnya teman-teman bisa tabung diamond teman-teman untuk kejar yang bulanan aja guys. Alright, langsung aja kita kejar yang 50 diamond guys. Let's go. Kita tes 50.000 gold muncul ya. Acute cat-nya guys, kucingnya keluar guys. Kita coba lihat kucing anjingnya lebih sering keluar gak sih? 3 kali, 4 kali. Ada angel robot nih, dulu kayaknya gue kepingin banget ngedapetin, sekarang sih udah gak penting. Yes, dapet material 1 biji, material cute dog. BTW buat teman-teman yang gak tahu ya, yay, dapat lagi cute dog lagi. Gua pernah nih guys 12.000 untuk main jackpot festival ini dapat 3 karakter guys. Semoga aja kali ini gua bisa dapat seperti yang dulu lagi guys. Dulu gua pernah live begitu guys, dapat 12.000 3 biji loh. Wow. Sekarang yes dapat high class treasure box. Ini akan cepet banget loh guys untuk habis ya guys ya. Soalnya biasa ya guys. Kalau misalnya jackpot festival itu, wow, dapat Sakura Bright Gem. Nice. Nah ini yang seperti yang gue bilang guys, teman-teman bisa dapat gem-gem langka guys yang belum pernah teman-teman dapatkan sebelumnya guys. Oke, kita coba buka lagi dan masih dapat, yay, dapat yang kucing 1 biji. Berarti kurang 1 biji lagi yang kucing, gue berhasil mendapatkan S pertama gue nih guys. Tapi gue juga berharap sih langsung bisa dapat material S-nya. Yes, dapat kucing lagi, berarti 1 S sudah kita tangani. Yay, dapat anjing lagi, lumayan berarti yang
50 diamond lumayan ya guys ya. Dapat yang anjing lagi. Sekarang kita berharap dapat yang kucing. 70 diamond lumayan, cashbacknya bagus juga. Berarti sekitar hampir 2.000 atau 3.000 dapat 1 S guys. Tapi ya nggak bisa jadi ukuran juga ya guys ya. Kita coba, gue butuh 5 nih soalnya nih guys. Dan gue nggak berharap diamond gue abisin semua 25.000 guys. Ini setengah mati juga nih ngumpulinnya nih guys. Dengan tanpa selesaikan beberapa misi, udah lama lagi gue nggak selesaiin ya guys ya. Oke, kita coba buka lagi, masih ya dapat middle class box aja. Terus dapat gold doang. Gold lagi, ya ampun. Gold lagi. Ini kok dajal. Apa ini? Opahan dapat rewardnya kok telat banget ya. Alright, kita coba buka lagi. Cute dog dong, cute dog atau cute cat. Yes, dapat cute dog lumayan. 21.700 sekarang guys. Wow, gue butuh juga sih untuk yang high class dice control nih guys. Yes, dapat anjing lagi. Steelnya ada di tengah, sayang banget ya guys ya. Kita coba lagi middle class lagi. Aduh, 50 diamond lumayan daripada enggak. 50.000 gold itu yang paling kita enggak mau. Brejem box ya enggak begitu bagus. Premium card rambutan. Nice, rambutan tuh bisa apa ya? Gue lupa tuh. Tapi gue suka sih ngumpulin gem-gem seperti itu, guys. Yes, dapat cute dog lagi, sayang banget, tapi gue berharap sih dapat yang kucing sekarang. Karena kita masih belum jadi nih, baru yang kedua nih, diamond 50 doang nih guys. Apakah ini akan menguras diamond gua? Ini kerjaan GM nih. Yay, dapat lagi rambutan. Ada kartu-kartu yang penting guys. Yay, dapat cute dog lagi, udah nggak terlalu seneng lagi soalnya udah cukup banyak ya cute dognya. Dan kita coba buka dulu ya guys ya, kita ambil lagi semuanya, ambil item aja biar nggak menuh-menuhin bungkusan dari inbox guys. Banyak banget pasti inboxnya tuh gara-gara ginian guys. Yay, ada 4 event cute dog doang. Oke, terus kita ambil currency, cashbacknya kita ambil balik. 270 diamond cashbacknya. Jadi total diamond gua udah tinggal 20.900 guys. 4.000 dan masih belum dapet S yang kedua guys. Baru 1 S doang. Kita jadiin dulu kali ya. Wah, kalau terlalu berat sih mungkin gua settle dengan 4 S doang guys. Kalau 4 S doang mungkin saja gua akan kejar Daketi. Wow, Daketi juga lumayan loh guys. Tergantung diamond teman-teman ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman kira-kira bisa punya, bisa mengejar sampai 5 S, ambil Eloni aja. Walaupun Eloni itu banyak yang bisa di counter sih. Kalau Eloni itu mungkin teman-teman perlu bawa anti black hole guys. Oke, kita coba buka lagi. Diamond cube-nya dapet. Cute dog lagi. Lumayan. Tapi udah nggak terlalu happy gue dapet cute dog terus. Kucing, woy. Kucingnya kemana nih? Kucingnya susah banget ya dari tadi ya. Hoki doang tadi gue guys. Baru dapat langsung 2 kucing. Setelah itu nggak dikasih-kasih lagi kucingnya guys. Wah, kurang ajar banget nih. Dan dari tadi dapatnya kok gold mulu ya yang gue pilih ya guys. Kita akan coba 2x2. Yes, dapat kucing. Yes, berturut-turut dapat kucing. Hokinya sudah balik lagi kah? Kita coba 2x2 guys. Dapat anjing lagi. 1x lagi, 2x lagi. Nanti di 19.000 gue akan stop dulu, balik lagi ya kita ya. 1 2 high class treasure box lumayan daripada middle. Kita ambil di tengah lagi, dapat 50.000 gold. Diamond 50, 50.000 gold lagi, 50.000 gold lagi, 2x2 guys. Semoga aja dikasih gampang guys. Aduh, 50.000 terus, 19.200 sekarang guys. Oke, kita akan coba 4 kali dulu. 1, 2, 3. Kita coba lari ke kanan deh ya. Ya elah, tahu gitu mah gua enggak lah. Harusnya dapat Shopee Bright Gem, malah dapatnya 50.000 gold. Tapi ya biasalah, game suka ngegrecokin guys. Oke, kita ambil lagi currency-nya. 150 cashback-nya, ambil item semuanya lagi biar nggak memenuhi. Oke, sudah. Dan gue akan balik lagi ke Mega Jackpot lagi guys. Banyak yang bilang sih buat teman-teman yang belum tahu kalau misalnya diamond teman-teman terbatas, katanya sih main yang 10 aja. Yay, dapat yang anjing lagi, tapi udah banyak anjingnya guys.
Nah, teman-teman main yang 10 katanya sih bisa ada peluang cukup besar untuk teman-teman dan event ya guys ya. Tapi gua nggak jamin sih guys untuk yang seperti itu ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman punya diamond sekitar 10.000, saran gua mending simpen aja sih. Tapi kalau teman-teman ngebet pengen ngambil, yes akhirnya dapat kucing lagi, lumayan. Ya boleh coba juga lah guys. Aduh, dapatnya ginian terus. Kita tes lagi. Yes, 2 kali 2 kali. Sekarang kita coba 3 kali 3 kali. Gimana nih? Nah, 3 kali 3 kali ya guys ya. Yeay, dapat anjing lagi. Anjing mulu nih. Asal jangan jadi event anjing aja nih. Aduh, yeay, anjing lagi. Gue pikir kucing, anjir. Dapatnya anjing mulu guys. 100 diamond, lumayan. Udah jatuh di 17.000 loh guys. Cepet banget guys. Gila, yeay, dapat kucing lagi. Berarti kucing gue udah berapa nih, bentar nih. Gue balik dulu deh. Wow. Udah 1 2. Berarti total gue berhasil mendapatkan 3 seal ya guys. Buka lagi guys, berarti kurang 2 lagi ya untuk mendapatkan Eloni nih guys. Nah, kita akan buka lagi. Semoga aja gue bisa dan event di bawah 15.000 ya guys. Kita coba nih. Udah 17.000 loh guys. Udah tinggal 17.000. Berarti udah habis sekitar belasan ribu ya guys ya. Nah, kita akan coba buka lagi. Aduh, aduh, aduh. Yang kucing masih belum di spam guys. Susah banget loh guys. Nah, buat teman-teman yang kejar event ini, teman-teman komen ya di kolom komentar, kira-kira teman-teman dapatnya gampang atau susah nih untuk yang kucing nih guys. Jangan-jangan apa lebih mudah di yang 10 nih guys. Perasaan gue yang 50 yang sering keluar deh. Dan kucingnya tadi udah keluar, sayangnya nggak dapat gue guys. Masih belum dapat. Idi, anjing lagi guys. Berarti kalau misalnya ini tinggal 15.000, gua sudah, yey, dapat Leonard Bright Gem, lumayan. Berarti gua sudah spending hampir 10.000 ya guys ya. 10.000 dapat 3 guys. Jadi ini bukan hal yang mudah ya guys ya. Susah ini guys. Jadi kalau teman-teman punya diamond 10.000, teman-teman mungkin bisa settle dengan 3 atau 4 doang guys. Nah, itu dia. Ngeri-ngeri sedap guys. Jadi saran gue sih teman-teman punya diamond sekitar 20.000 lah teman-teman boleh kejar guys. Dan ini dari tadi masih belum dapat yang kucing ya guys ya. Astaga, tapi dapat gem yang rare-nya lumayan banyak sih. Jadi gue cukup seneng juga karena di akun gue yang ini gemnya itu masih kurang banyak guys, yang rare maksudnya ya. Dan mana kucingnya nih, gila nih, dari tadi di spam anjing terus. Kucingnya dari tadi ngegrecokin gua terus lagi. Astaga, 1 2 3. Ayo dong yang kucing dong, keluar dong. Kucing, kucing. Anjing terus. Aduh, dajal amat. Sekarang udah di posisi 13.000 diamond gua. Wow, berarti diamond gua udah hampir habis 12.000 loh guys. Wih, ini sangat mengerikan banget. Sulit banget ya guys ya untuk event yang kali ini. Anjing lagi, gila, ankor lebih parah kah? Yay, langsung dapat cute seal, buset. Gila. Wow, mantap. Akhirnya anjir, dapat anjing laut langsung. Yay! Woohoo! Akhirnya lo guys, biasanya jarang-jarang ya dapat material S langsung guys, tapi ternyata gua berhasil. Wah, tahu banget kali ini. Kita lihat eventnya. Dan 1, 2, 3. Kita tukar dulu kali. Belum bisa tukar ya. Berarti udah 4 nih guys. 4 S. Perlu gak sih gue dapetin, untuk dapetin Eloni 1 S lagi? Kayaknya bakal buang banyak diamond banget ya. Yaudah kita coba ya guys ya. Eloni wibu sih ya. Kita tes lagi. Semoga aja langsung dikasih lagi yang S. Wow. Wow, 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 wow. Kita coba lagi. Ayo dong, kucingnya dong. Kucing, kucing, kucing. Kucing 2 biji. Gue butuh kucing 2 biji nih.
Semoga aja gue gak menghabiskan sangat banyak diamond nih guys. Wih gila nih, udah nyentuh 12.000, artinya gue sudah menghabiskan 12.000 lebih guys. Dan esil cute-nya sering keluar loh guys. Berarti teman-teman pasti juga sering dan mungkin saja teman-teman bisa dapat yang S-nya loh guys. Aduh anjing lagi bangsat, anjing lagi anjing. Aduh bener-bener anjing. Ayo dong. Aduh steal-nya di tengah anjir. Sering banget lo keluar sih lo setelah teman-teman lewati sekitar 10 ribuan ya. Wow, lumayan nih. Tapi kok ini PHP doang nih guys. Ayo dong. Aduh, GM tolong dong. Yeay, dapat billioner drawing equipment. Jarang-jarang sih gue dapat pendant dari sini ya guys ya. Walaupun ini pendant sampah sih. Mendingan gue dapat Shopee Bread Jam deh. Yeay, watermelon lagi. Aduh, kucingnya ada di sebelah kanan. Total diamond gue udah habis cukup lumayan banyak. Mulai dajal nih guys, mulai dajal. Yeay, dapat kucing. Satu kucing lagi guys. Atau langsung aja dapat yang S. Beres nih. Tolong GM. Yeay, lumayan. Dapat akhirnya Eloni. Beres guys. Total habis sekitar 15.000 diamond. Menurut gue sih lumayan lah ya guys ya. Dulu gue kejar Eloni juga sekitar segituan sih. 12.000-an lah, 12.000-an, 13.000 nih lebih banyak sih daripada yang biasanya. Tapi gak apa-apa, ada cashbacknya. Berarti gue total ya sekitar 24.000 lah. Dan dapat 5 ya guys ya. Akhirnya gue berhasil mendapatkan Evo Eloni guys. Alright, jadi begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa lebih berkembang, lebih besar lagi guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah support Opahan guys. Okay. Semoga teman-teman semua bisa done event. See you guys in the next video. Bye-bye.